Siang ini, Sabtu, 11 Maret 2023, Gunung Merapi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran skala besar. Aktivitas Gunung Merapi ini terpantau terjadi pukul 12.12 WIB dan statusnya langsung naik jadi siaga, guguran awan panas Gunung Merapi pada Sabtu, 11 Maret 2023. Siang itu menyebabkan sejumlah wilayah di lereng Merapi sisi utara diguyur hujan abu. Hujan abu cukup tebal mengguyur sejumlah desa di wilayah Magelang. Dihubungi via telepon, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dukun, Magelang, Didik Wahyu Nugroho mengatakan hingga siang ini, setidaknya ada 4 desa yang diguyur hujan abu Gunung Merapi. Keempat desa tersebut meliputi Krinjing, Paten, Keningar dan Mangunsoko. Guyuran hujan abu di keempat desa bervariasi, namun dari informasi yang diterima oleh pemerintah kecamatan, desa Krinjing dan Paten paling tebal. Kalau data dusunnya belum tahu ada berapa, namun yang jelas ada 4 desa di kecamatan Dukun yang diguyur hujan abu, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!